Bank Rakyat Indonesia atau BRI berhasil mempertahankan gelarnya sebagai bank terbaik di Indonesia tahun 2015. Penghargaan tersebut diberikan oleh The Bankers, majalah Inggris. Sementara bank terbaik untuk kawasan Asia Pasifik diraih oleh KEB Hana Bank, Korea Selatan. Sementara bank terbaik di dunia diraih oleh Wells Fargo, Amerika Serikat. Penghargaan yang diumumkan di London Rabu malam merupakan hadiah ulang tahun bagi BRI. Bank tertua di Indonesia tersebut akan merayakan hari jadinya ke-120 pada 16 Desember mendatang. Direktur Utama BRI Asmawi Syam yang menerima langsung penghargaan tersebut menjelaskan prestasi sebagai bank terbaik diraih karena kerja keras seluruh karyawan BRI. BRI mencanangkan untuk menjadi bagian dari bank yang paling berharga bagi bangsa Indonesia. BRI akan memperluas jangkauannya lewat branchless banking atau laku pandai dengan menggayat 35.000 agen. Dan tahun depan akan menjadi 75 agen di seluruh tanah air. Tahun depan BRI akan memiliki dan mengoperasikan satelit untuk menunjang pelayanan perbankannya.